Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku dan tentunya udah bersedia nonton video aku sampai selesai. Nah, aku pertama mau belanja dulu. Ini aku mau beli kebutuhan apa? Prohe aku gitu ya. Jadi ini aku mau beli udang, terus beli ikan, aku juga mau beli nugget untuk bekal sekolahnya Aira. Jadi kebetulan Aira itu sekarang pulang sekolahnya itu jam 1 siang. Jadi sekarang harus bawa bekal nasi gitu ke sekolah. Sebenarnya ini tuh PR banget ya buat aku. Jadi kalau pagi hari harus buatin bekal anak-anak nasi kayak gitu tuh kayak agak ribet mikirnya gitu loh. Mau masak apa ya, mau bekal apa gitu loh teman-teman. Ada yang sama gak sih, suka bingung mau ngasih apa? Karena dia itu sukanya mie, lagi-lagi pengennya makannya nasi, mie, kalau enggak telur kecap. Masa gitu terus ya dibawa ke sekolah? Jadi kayaknya enggak lucu gitu kan. Kalau dikasih sayur juga sayurnya enggak mau dimakan gitu. Susah banget deh pokoknya. Jadi aku berharap sih nanti bakalan ada catering aja di sekolah biar makanannya itu sama rata gitu ya, sama kayak teman-temannya. Dan tentunya bikin aku enggak bingung mau bekelin apa ke anak. Pokoknya aku lebih pilih yang praktis-praktis aja lah. Jadi kali ini aku belanjanya di grosir buah dan sayur. Jadi ini ikan sama makanan lainnya itu tuh udah di frozen seperti ini ya. Sebenarnya itu kemarin waktu aku ke pasar sama Umi itu aku pengen cari seafood-seafood seperti ini, tapi kok nggak nemu tempatnya. Jadi ya yang udah tahu tempatnya di sini lagi gitu. Lanjut ya, kita ke bagian sayuran. Ini aku hanya lihat-lihat aja, tapi seperti biasa ya, kalau aku lihat sayuran ini tuh pasti aku pengen. Jadi aku cuma beli sayuran ini aja. Terus setelah itu langsung aja kita pulang dan ini keesokan harinya. Pagi hari aku udah langsung masak. Ini aku masak sayur sop, terus bihun goreng dan aku goreng nugget. Jadi ini untuk bekal sekolahnya Aira cuma kayak gini aja karena aku nggak bisa masak yang macam-macam ya. Nah, ini anaknya udah siap sekolah. Oh iya, tadi tuh aku nggak ngevideoin pas aku masak ya karena ribet banget sampai kompor-kompornya juga berantakan banget. Begitulah kalau pagi hari ya, teman-teman. Nah, ini airannya berangkat sama pipihnya. Jadi kebetulan mobil aku itu lagi di servis karena lagi diasuransikan gitu kan. Mobil aku tuh banyak coelnya gitu, makanya lagi dibenerin. Jadi nginep di sana selama seminggu untuk sementara yang antar jemput Aira suamiku. Alhamdulillah banget ya. Jadi aku lagi enggak dinas untuk antar jemput anak. Lanjut lagi, tadi setelah Airanya berangkat sekolah, ini aku langsung mandiin adik Arai dan sekarang aku mau sulap langsung biar pakai baju dan Reng, udah selesai kan dia pakai bajunya? Gantengnya mana? Nah, ini tuh tadi setelah kakaknya berangkat sekolah, langsung aja aku mandiin. Biasanya sih nggak langsung aku mandiin karena biasanya dia rewel minta tiduran dulu gitu. Cuma tadi itu karena dianya pup, jadi langsung aku cebokin dan aku mandiin. Nah, ini aku mau mandi, jadi ini anaknya aku kasih mainan dulu biar gantian aja aku mandi biar dianya anteng gitu ya. Tapi ya tetap aja ya pasti nangis-nangis dan ketuk-ketuk pintunya. Setelah aku mandi, ini lanjut aku mau nyuapin anak aku dulu untuk sarapannya. Lanjut lagi ya, tadi setelah aku nyuapin anak terus akunya juga ikutan sarapan, sekarang aku mau beberes kamar karena ya seperti ini ya berantakan. Jadi kalau misal nggak diberesin aku takutnya nanti jadi berantakannya kemana-mana. Nah, ini tuh tripodnya dimainin sama adik Arai, jadi sekarang aku mau kebut-kebutin aja ini kasurnya, nggak aku vakum. Jadi yang penting itu bersih, nggak risih sama debu-debu gitu ya teman-teman. Cuma ya gitu, karena ini kasurnya agak panjang dan tangan aku itu nggak nyampe, jadi aku tuh kalau misal beberes apa kasur seperti ini tuh pasti akunya ikutan naik. Terus lanjut lagi, ini ke bagian kamar belakang. Jadi semalam itu aku udah ganti spray ke yang warna putih ini. Nah, itu kan tadi adik Are itu sebelum aku mandi itu dia kan lagi mainan puzzle yang ABCD ini dan dia lempar-lempar kan. Nah, ini aku ajakin anaknya untuk mengutin lagi. Nah, jadi posisi sekarang kamar kedua aku itu seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelah kanan itu semuanya lemari. Lemari yang pertama ini masih kosong-kosong, nanti aku bakalan masuk-masukin baju-baju aku. Terus lemari kedua itu lemari anak-anak, lemari baju main gitu ya.
Terus lemari yang ketiga itu adalah lemari mainan-mainannya anak. Jadi aku taruhnya di situ semua. Terus untuk kaca itu aku pindahin di bagian depan kaki, depan kasur gitulah pokoknya. Nah, ini aku udah selesai beberesnya. Terus lanjut lagi, ini aku taruh dulu selimutnya. Aku masukin lagi mainannya dan udah selesai. Untuk kegiatan hari ini aku gak terlalu banyak, karena kebetulan rumah aku lagi gak terlalu berantakan banget. Tapi nanti aku bakalan cuci piring nanti malam aja, karena kebetulan kalau pagi hari kan airnya sedikit ya. Jadi kali ini aku gak nyuci piring dulu, nanti malam aja. Lanjut lagi, sekarang ini aku mau jemur-jemurin pakaian dulu. Jadi tadi sebelum aku jemur, seperti biasa aku angkat-angkatin dulu jemurannya. Terus lanjut, ini aku jemur lagi. Dan aku masih dua kloter lagi, punya dua kloter lagi yang belum aku jemurin. Masih banyak banget, dan ternyata hujannya deres banget. Alhamdulillah kakak Irenya itu udah pulang ya. Terus ini tadi pas pulang sekolah itu kakaknya tuh langsung tidur, karena mungkin ngantuk banget ya, capek. Karena pulang sekolahnya itu kan sekarang jam 1. Terus jadi dia tuh pulang ke rumah itu udah tinggal ngantuknya. Dan ini sekarang jam 3:30. Jadi ini Aira itu bangun pas jam 3:30, sedangkan ngajinya itu kan jam 4. Jadi ini langsung aja aku pakein baju seragam, gak aku mandiin karena di luar itu masih hujan. Aku takutnya dianya tuh nanti kedinginan gitu ya, karena Aira itu tuh lagi pilek. Kata aku juga gak usah berangkat ngaji dulu, tapi anaknya tuh kekeh banget pengen berangkat ngaji, karena memang seneng gitu ya ketemu sama teman-teman mungkin ya pas ngaji gitu. Jadi ini cuma aku gantiin baju seragam, terus aku bedakin dan aku pakein parfum. Adeknya juga nanti gak aku mandiin sore hari, karena memang lagi dingin banget cuacanya. Ini anak-anak aku itu lagi pada pilek sama batuk, dan itu tuh gak sembuh-sembuh udah hampir 1 minggu lebihan lah ya. Gak tahu itu tuh kalau anak-anak lagi batuk pilek tuh kayak rasanya tuh sembuhnya lama banget teman-teman. Apalagi kalau pilek ya, karena mereka kan belum bisa ngeluarin ingusnya, jadi kayak seropot-seropot terus gitu ingusnya. Terus lanjut lagi, ini aku langsung pakein tasnya. Kata aku pakai jas hujan aja daripada pakai payung, karena dia tuh kalau misal pakai payung jatuhnya malah main-mainan air, dan payungnya itu tuh dilempar-lempar gitu teman-teman. Jadi lebih enaknya tuh pakai jas hujan seperti ini kalau pas musim hujan gitu ya. Jadi dia tuh nggak kena hujan gitu teman-teman. Terus nanti kalau mau jalan pakainya sepatu boot gitu ya. Jadi kakinya nggak bakalan basah. Aku tadi bilang sama Aira mau diantar apa enggak, tapi dia tuh pengennya berangkat sendiri. Alhamdulillah ya, jadi anaknya udah mandiri. Dan ini yang pakai payung malah adeknya. Adeknya tuh lucu banget, sekarang lagi baru belajar jalan gitu ya, jadi masih untak-untuk bahasa Jawanya. Suka jalan-jalan sendiri tuh pakai payung, gemes deh. Dan ini udah selesai, udah siap maksudnya berangkat ngaji. Nah, aku antar dulu ya sampai depan pintu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku ya. Semoga videonya menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.